Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Lovers, masuk ke segmen Pit Stop. Di sini kamu bisa mendapatkan info produk yang bikin mobil kamu makin keren. Mau tahu ada produk apa aja? Ini dia liputannya.
Kiprah Toyota tim Indonesia di ajang Touring Car Championship 2005 ternyata membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Pada seri terakhir ITCC pekan lalu, TTI berhasil meraih sejumlah gelar, salah satunya merebut posisi pertama kejuaraan tim di kelas Super Production. Sukses ini tak lepas dari sejumlah faktor, di antaranya kerjasama tim yang kompak, performa Vios yang solid, serta skill pembalap yang cukup baik. Sepak terjang dari Toyota Team Indonesia di ajang Indonesian Touring Car Championship 2005 ini adalah kiprah yang tahun yang kedua semenjak tahun kebangkitannya yaitu di 2004. Di mana di tahun 2004 lalu adalah ajang pertama kali kita turun lagi setelah kita vakum di tahun 1997. Nah, di ajang pertama Toyota Team Indonesia di tahun 2004, kita bisa meraih juara gelar juara nasional. Untuk tahun ini di ajang ISP atau di Indonesian Super Production, Toyota Vios berhasil memenangkan 3 seri dari 6 seri yang dilaksanakan. Dan pada akhirnya di tahun ini juga kita bisa mengulangi prestasi tahun 2004, yaitu kita bisa kembali menjadi juara nasional untuk tim. Kita ingin membuktikan kepada masyarakat mengenai keunggulan dari produk-produk yang Toyota dan keunggulan dari teknologi Toyota yang dijual kepada masyarakat. Oleh karena itu, TTI akan tetap hadir di 2006, akan berkompetisi dan kita harapkan kita akan bisa memberikan menunjukkan performa yang jauh lebih baik dari tahun sekarang. Sepak terjang kita berdua di tim TTI ini untuk sampai saat ini udah cukup bagus ya, kita mendapat hasil juara tim, juara nasional tim. Dan itu pun didapatnya dengan kerja keras. Karena pada seri terakhir ini saya berdua turun di grup N untuk mendapatkan juara tim tersebut. Performa mobil saya pada tahun ini, Vios saya terus meningkat ya. Bukan dari segi performa engine tapi dari suspensi. Karena mulai seri kedua tahun ini suspensi mobil saya baru. Beda seperti yang tahun lalu saya gunakan, otomatis nikungnya bisa lebih cepat. Dan dari event ke event, waktunya terus bertambah cepat. Hasilnya musim ini saya kedua nasional di grup N. Sementara di kelas Indonesia Touring Car, Sunny TS mengukuhkan diri sebagai juara nasional musim ini, meski pada seri terakhir hanya merebut posisi runner-up. Untuk balapan di tahun ini, memang saya dari seri 1 sampai dengan seri 5 telah dapat menjadi juara 1. Sehingga pada seri 5, saya sudah memastikan sebagai juara nasional di tahun ini untuk yang ketiga kalinya berturut-turut di kelas Indonesia Touring. Pada seri 6 ini saya hanya main lepas gitu aja, main santai tanpa beban karena gelar juara nasional telah saya raih di seri sebelumnya.
sayang banget waktu kita sangat terbatas. Dan saya harus mengakhiri program ini.